Setelah lama menjadi pembicaraan, PlayStation akhirnya mengungkap peluncuran konsol PlayStation 5 ke publik. Konsol penerus PlayStation 4 ini akan dirilis akhir tahun 2020. Perubahan besar akan diusung di konsol generasi kelima PlayStation ini. Selain desain yang berubah, teknologi Adaptive Triggers disematkan pada tombol R2 dan L2. Teknologi ini akan membuat pengguna mampu mendapatkan sensasi ketegangan dan sensasi lainnya ketika memainkan sebuah game. Selain itu, PlayStation 5 akan menggunakan 8K grafis yang dipadu dengan GPU custom Radeon Navi yang mendukung ray tracing. Teknologi ini akan membuat grafis dan gambar yang lebih jernih dan lebih realistis. Sayangnya, pihak Sony belum merilis besaran kocek yang akan dirogoh para pecinta game untuk menebus konsol PS5 ini.